Tiko kini kebanjiran kebahagiaan. Kini keluarga tiri Tiko, yakni cucu ayah Tiko, berniat memperbaiki hubungan yang sempat retak. Diketahui Tiko dan ibu Eni mendapat undangan reuni keluarga Herman Muji Susanto. Tampak dalam acara tersebut, Tiko mengajak pacarnya, yakni Puri. Seperti apa momen tersebut? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Setelah kisah hidupnya yang pahit menjadi viral dan tersebar di media sosial, warganet pun berbondong-bondong mencari tahu informasi tentang ayah Tiko. Tak lama setelahnya, wajah almarhum Herman Muji Susanto pun tersebar luas di berbagai media dengan cap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Mengetahui hal tersebut, anak dan cucu dari istri pertama Herman pun memberikan respon keras terhadap Tiko. Pihak keluarga mengaku bahwa mereka keberatan foto Herman dipasang di mana-mana dengan cap negatif. Namun melalui unggahan salah satu YouTuber terlihat momen Tiko berkumpul dengan keluarga dari ayahnya. Tak hanya itu, dalam video terlihat Tiko menggandeng sang pacar yakni Puri untuk diajak memenuhi undangan keluarga Herman Muji Susanto tersebut. Puri sendiri menjelaskan awal menjalin asmara dengan Tiko. Tiko dinilai tak mau jujur soal kondisi ibunya Eni. Meskipun diakui Puri, ia sudah tahu lebih dulu soal keadaan ibu Eni. Tiko gak mau jujur keadaan mama, mungkin dia mikir merasa gak enak atau risih, terangnya. Puri pun mengaku menerima kondisi ibu Tiko yang mengalami depresi. Hal tersebut juga makin membuat Puri jatuh hati dengan sang kekasih. Masih ada disisain sama Tuhan cowok yang sangat sayang ibu, merasa bangga bersyukur, banget jadi pasangan Mas Tiko. Aku gak malu, berbakti banget sama ibu, tutupnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami.